Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke Info Viral yang akan mempamerkan perkembangan terkini artis di dalam Malaysia maupun di luar negara. Info hari ini, Sukar mengurangkan berat badan dan melebihi 100 kg. Pengacara Aina Erti mengaku menjalani pembedahan bariatrik demi kesehatan dan tubuh ideal. Berdepan masalah obesitas selepas melahirkan anak, Aima atau nama sebenar Aima Izzat, 30, daripada nasihat dokter pakar, sebelum memutuskan menjalani pembedahan selepas melahirkan anak pada 2020. Berat badan saya naik mendadak. Saya putuskan menjalani pembedahan bariatrik pada Mei tahun lalu. Selepas membuat pemeriksaan dan mendapat nasihat dokter pakar, selain obesitas, saya juga ada masalah hati berlemak, kolesterol tinggi dan masalah gastrik koronik atau reflux yang lain. Alhamdulillah, selepas membedah dan menjaga pemakanan, masalah kesehatan berjaya diatasi. Sekarang berat badan saya turun hingga 53 kg. Katanya, Aima menjelaskan pembedahan bariatrik bukanlah bertujuan untuk kecantikan serta merta. Sebaliknya, sebagai suatu inovatif perubatan. Ramai orang salah faham dan sembunyikan prosedur bariatrik yang dibuat karena pembedahan ia mendedahkan kosmetik dan potongan usus. Hakikatnya bukan semua orang boleh buat. Mereka perlu berjumpa dokter untuk buat pemeriksaan kesehatan.